datang dan pergi itu pemain, pelatih, siapapun, itu hal yang biasa di Indonesia profesional. Ya, yang jelas sosok pelatihnya besok harus menangan. Ya, biar dia nggak dipecat lagi. Cukalah. Soal kontrak saya dari awal, dari 2017 saya pertama datang ke sini, soal kontrak yang mengatakan 3 kali pertandingan berturut-turut kalah, hubungan kinerja kontrak putus, ya. Jadi itu kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kemarin saya dipanggil oleh Pak Yabes kemarin dan dia bicara, "Coach, gimana mengenai ini?" Ya, kalau memang ini keputusan udah dia ada di dalam kontrak, ya sudah saya mundur. Oke, jadi ada kesepakatan itu. Jadi itu yang pasti. Ya tentu pemain ini kan seperti anak saya sendiri. Ya. Gimana sih lepas dari anak itu ya rasanya tentu sangat sedih. Tetapi harus sepak bola ini kan ibaratnya
sepeda ya, kalau kita mau tetap lurus berjalan ya kita harus kaif terus ya, kita harus tetap latihan. Datang dan pergi itu pemain, pelatih, siapapun itu hal yang biasa di dunia profesional. Ya, seperti kemarin kami, saya di Sriwijaya pergi, terus ada di sini Pak Peter ya, di Bali, terus bisa membuat sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Ya inilah sepak bola, kadang kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Peter dan keluarga, Pak Yabes ya, terus atas kesempatannya yang diberikan kepada saya yang menukangi Bali United ini, dan pada pemain-pemain dan staff ya yang support terus sampai saya hari ini, dan tentu supporter ya, ini salah satu kekuatan kami untuk mengarungi di 2017 dan 2018 adalah supporter ya, Semeton. Jadi terima kasih atas dukungannya ya pada supporter Bali United, mereka sangat luar biasa. Terus jaga Bali United, siapapun yang keluar, siapapun yang masuk, tetap Bali United selamanya ya, karena Bali United ini harus ada, karena saya lihat manajemen salah satu yang terbaik di Indonesia. Katanya ada internal juga yang berpengaruh ke keputusan manajemen soal saya nggak tahu. Soal coach dengan pemain mungkin? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Soal tekanan fans yang membuat coach? Saya, tekanan fans itu bagi saya hal yang biasa. Ya. Saya di WA aja, di IG aja saya terbuka. Ya. Nggak di, akunnya nggak digembok, nggak di, silakan komen. Ya. Saya tidak terpengaruh itu. Karena saya sudah 20 tahun menjadi pemain dan sekarang hampir 10 tahun jadi pelatih. Jadi itu nggak mempengaruhi kinerja saya. Coach, dua pertandingan sisa, kaget nggak coach tiba-tiba langsung di? Bagi saya sih ini hal yang biasa ya. Cuman saya berharap sih nanti sisa pertandingan ini pemain harus fight ya, harus bisa memenangkan pertandingan baik di home maupun di luar. Ada kriteria nggak sih coach dari coach sendiri untuk musim apa? Untuk musim depan, apakah seperti apa sih sosok pelatihnya? Wah, itu bukan wewenang saya deh. Ya, yang jelas sosok pelatihnya besok harus menangan. Ya, biar dia nggak dipecat lagi. Cuma lahan ya, coach. Coach, jadi nggak biar nggak dipecat lagi. Berarti coach mundur? Tadi udah dinyatakan mundur. Kan ada klausul. Oh, gitu. Klausul itu wajar kasih menurut 3 kali kalah? Ya, itu udah ada di klausul kontrak. Ya kan, ada di klausul kontrak, ya saya harus matuhi. Tapi menurut coach itu wajar? 3 kali kalah mundur itu wajar? Saya nggak bisa bicara itu. Ya kan, bisa wajar, bisa dilihat dari sudut pandang mana. Bisa tidak wajar, bisa dilihat dari sudut pandang mana. Kalau sudut pandang coach? Kalau sudut pandang coach, saya mematuhi aturan yang ada.